amanah, harapan dan juga tanggungjawab tinggi soal mencorakkan satu tawaran baru untuk Melayu maju, satu harapan untuk anak muda dalam parti kita untuk mengemudi pentas UMNO ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Kalau orang biasa sampaikan ucapan itu, dia tak sampai ke dalam hati kita. Tetapi oleh kerana ucapan itu disampaikan oleh Amat Muhammad Datuk Khalid, saya anggap ucapan itu sebagai antara ucapan yang terbaik yang saya pernah dengar dalam pentas politik. Kerana saya tahu ucapan itu datang daripada hatinya. Ucapan itu datang dengan setulus hati, datang dengan ikhlas, datang daripada seorang pemimpin yang cakap serupa mikir, seorang pemimpin yang mengamalkan apa yang dia cakap, seorang pemimpin yang tidak takut cakap kebenaran walaupun kebenaran itu adalah sesuatu yang pahit untuk kita mendengar, dan sesuatu ucapan, satu ucapan yang bagi saya boleh menjadi panduan bukan hanya untuk saya tetapi untuk seluruh ahli UMNO. Terima kasih dan tahniah kepada Datuk Khalid.